Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jumpa lagi guys dengan kita tentunya dengan info dan kabar terbaru Lesti dan Bilar di hari ini. Tentu kabar ini cukup membuat kita bahagia karena di hari ini juga Dedik Lesti akan tampil di Poles yakni pada jam 17.00. Namun bukan karena penampilan Dedik Lesti, tapi sesuatu yang terjadi di balik kebersamaan Lesti dan Bilar. Keromantisan, kemesraan mereka berdua yang mencuri perhatian kita semua. Apalagi ada yang masih ragu ketika semalam Dedik Lesti take vokal, banyak yang mengatakan bahwa ia hanya sendiri tak ditemani oleh Rizky Billar. Namun kenyataannya fakta berbicara lain. Ada yang penasaran sampai bertanya guys, "Assalamualaikum Kak, itu yang di belakang dekat pintu Dedik Lesti sama Kak Billar ya?" Pertanyaan seperti kalian juga ingin tahu guys. "Waalaikumsalam, iya Kak, hehehe. Jadi semalam ditemenin ya Kak rekaman?" "Iya, maaf Kak ya kalau banyak nanya, emang semalam rekamannya sampai jam berapa Kak?" "Hahaha, gak apa-apa, slow aja, gak tahu aku gak sampai selesai soalnya guys." Tapi fakta tadi membuktikan bahwa memang Lesti ditemani Billar saat rekaman dengan Pasha Ungu. Ya, kalian bisa lihat sendiri dan membuktikannya itu lihat di belakang Pasha yang berdua, siapa yang nemeni? Wah, kalian tak akan bertanya-tanya lagi tentunya, guys. Lihat aslinya. Apa gitu? Puas. Nyatanya kemanapun Lesti dan Billar selalu nempel. Mereka makin hari makin tambah yakin, tambah hari makin tambah mesra, tambah hari makin tambah sayang, tambah hari makin tambah merasa pas, pantas, dan cocok tentunya guys. Ya, fakta itu membuktikan bahwa kebersamaan Lesti dan Billar benar-benar tak bisa dielakkan. Jadi ya itulah cidukan kebersamaan Lesti dan Billar saat semalam, yang tentunya banyak yang bertanya dan masih penasaran, benarkah mereka jalan berdua bareng, jadi Lesti ditemani saat take vokal oleh Rizky Billar? Ya, nyatanya ya, dan memang benar bahwa mereka selalu berdua, selalu romantis, selalu gesrek, selalu buat kita bahagia. Makanya bagi kalian yang masih ragu dan belum stay tune di channel kita, caranya cukup mudah dengan kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian dapatkan update dan kabar terbaru mengenai couple kita yang tentunya selalu membuat kita penasaran dan menunggu kabar terbaru terupdate mereka berdua. Jadi dengan ini disimpulkan bahwa jalan-jalan semalam Lesti dan Billar tak terpisahkan. Mereka selalu bersama dalam kebersamaan, saling support satu sama lain. Kalau biasanya dulu saat Bang Bi rekaman Dedik selalu nemenin, kini gantian pujaan hatinya Rizky Billar yang nemenin si Dede. Ya, kalau sebelumnya Bang Bi selalu ditemani saat syuting, kini gantian Rizky Billar yang menemani si Dede Lesti. Bagaimana menurut kalian? Wah, tentu semua pada penasaran. Makanya jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.